Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna ngarekomendasikeun prak-prakan salat Idul Fitri 2020 dilakonan di imah warga Sewang-Sewangan. Eta hal teh dumasar kana level kewaspadaan di 27 kabupaten jeung kota di sakulia Jawa Barat. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Gedong Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun satu tas pungkasna pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Provinsi Jawa Barat, pihakna bakal ngalarapkeun PSBB anu proporsional. Dumasar kana evaluasi anu dikokolakeun ku tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, 14 kabupaten tur kota dina level 4 atau merah, 8 dina level 3 atau kuning, sarta 4 kabupaten tur kota dina level 2 atau biru. Kukituna pihakna ngarekomendasikeun prak-prakan salat Idul Fitri dilakonan di imahna Sewang-Sewangan luyu kana level kawaspadaan di 27 kabupaten jeung kota. Rekomendasi dari pemerintah provinsi, kami merekomendasi agar Idul Fitri diselenggarakan di rumah, ya, tidak diselenggarakan di kerumunan, di tempat umum, mengacu pada level kewaspadaan di 27 kota kabupaten yang belum ada level hijau. Sejuruh itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rahmat Syafi'i nembrakeun, salat Idul Fitri bisa dilakonan kalawan berjamaah di masjid atau di lapang, upama kasus COVID-19 geus bisa dikadalikeun. Eta hal teh gumantung kana kawijakan ahli kesehatan turta pamarentah. Upama pamarentah nyindekeun kasus corona tacan bisa dikadalikeun, masyarakat diperdih keur nyorang salat Idul Fitri di imahna Sewang-Sewangan. Idul Fitri itu tadi katakan sunat hukumnya, tidak juga tidak apa-apa. Tapi karena ini sunnah yang sangat agung, mulia, merupakan ungkapan rasa terima kasih yang sangat berharga, maka dalam kondisi sekarang ini menjadi masalah. Oleh karena itu, Idul Fitri seandainya tanggal 1 Syawal pada tahun ini menurun dan kondisinya terkendali, bisa dilaksanakan di masjid, di lapangan, dengan tentu menjaga protokol kesehatan. Ayeuna kalawan presentase jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat nincak ranking 23 tina 34 provinsi. Kukituna Ridwan Kamil ngapresiasi cara gawe dokter turta tenaga kesehatan anu ngabalukarkeun jumlah pasien anu cager ngaronjat 2 tikeleun. Tapi dirina meredih Polda Jawa Barat serta Kodam Tilu Siliwangi sangkan ngelarapkan siaga 1 mapag lebaran 2020, dumeh patali marga beki gegek, anusa memehna 20%, kiwari ngahontal 40% jero sababara poenu anyar kaliwat. Budi Hartati, Bandung TV.